Ih, tipek aku kemana? Ica, kamu kan tadi yang terakhir pinjam, mana tipek aku? Hah? Bentar. Oh, tadi teh yang terakhir pakai si Farhan. Loh, kok tunjuk-tunjuk orang sih? Ya ambillah sama kamu. Farhan, mana tipek si Dini yang tadi kamu pinjam? Udah disimpan lagi tadi di meja kamu. Mana ih gak ada, buruk itu si Dini ngamuk. Sing demi. Tadi teh kan, aduh gua kecoret, ya gua ambil tuh tipek, gua pake, gua balikin ke meja lu. Oh, mana dah gak ada, kamu merokok sih ya. Cari sama kamu, ih. Lah, kagak tahu. Kata gua mah, gua udah balikin ke meja lu. Leksia Ica, tipek si Dini diilangin. Oh, jadi tipek aku hilang. Parahan ih, wanita lapung. Bokua pocong hiu kangguru. Loh, kok gitu sih lagunya? Diem. Ah, lu kenapa diem begitu? Kekunci stang leher lo. Aduh, diem anjing, jangan bergerak. Emang kalau gerak kenapa? Semutan jantung gue. Aduh, udah gak usah lebay, santai aja, jalan aja kayak biasa. Nih kan mati, aduh bandel sih lu, astaga. Bentar gue tidur sama siapa ini? Tidur sama gue aja. Ih enggak, najis. Lah kenapa? Napas lu bawa jenazah noh, yang ada mati duluan gue. Ih napas gue bawa jenazah apaan, kamar mayat hidung gue. Kalian berdua yang di belakang jangan ribut atau saya suruh presentasi. Aduh nih boneka mampang kayaknya kesurupan dosen gue nih. Ini seriusan presentasi, tapi siapa yang share screen nih? Gue deh, gue ambil kabel dulu ya. Dur! Kan makanya jangan bergerak. Duh, pensil aku patah lagi. Eh, si Tari ngapa tuh ngeliatin gue mulu? Jangan-jangan dia suka sama gue. Kenapa Tar? Apa sih? Kebetulan nih, si Tari kan punya banyak pensil. Pacarin ah. Kalau kamu suka sama aku, gimana kalau kita pacaran? Ih, beneran? Iya. Sekarang, aku minta pensil kamu dong 10. Oke, nih ambil aja semuanya sekalian sama tempat pensilnya gak apa-apa. Asik nih, bisa kaya gue. Cari pacar lagi ah. Mutia kan banyak duit, bisa kenyang gue. Mutia, kamu cantik deh hari ini. Apa sih Doni, bisa aja. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ih apaan sih Doni. Yeay, sekarang aku minta duit dong 10.000. Nih, boleh kok. Rezeki anak soleh.